21 Rika. Kalau pagi enak ke jauh-jauh, gue juga kalau pagi nih kan. Kalau pagi jam 5 tuh orang jauh-jauh, Tangerang. Kalau pagi-pagi di Tangerang City, dari Tangerang City kayak lagi kemana? Batu Cepel kemana? Koja. Koja. 60 berapa sih? Tapi dia kan kayak tadinya 80 apa ya 85 kayak pasti PT 2 lagi tuh bro gue kan tinggi gitu kayak gue kan tapi itu dia nempel lo gue begini masih begini aja coba kalau anti kalau nggak sangen biasa tangannya megang begini sangen sih sangen bang aduh kalau dia ngajak bang mampir dulu bang aneh maaf bang ngajak aja tangannya gimana? Tangannya gimana? Nah, tangannya gini. Gini. Iya. Pegang asal begitu. PM-nya enggak berani. PM masuk PM. Kalau bisa pas pampres PM-nya kan. Dan sekali-kalinya tuh lagi terempat dulu jambir. Ke daerah Tanjung Duren, suruh mampir. Mampir dulu aja, suruh mampir. Ada tempat yang gua hilang lagi sebenarnya. Hah? Iya, enggak. Saya langsung aja, Mbak. Kan berani pulang, berani, Mbak. Ya. Pagi dulu ramai banget juga orang. Driver banyak banget ya. Jadi mah mending loh, ya. Pagi dulu udah suara sini. Driver semua. Jujur gua kayak gitu, pusing. Lalu ramai. Udahnya gue sih jauh-jauh, iya emang. Wah, Sudirman. Sudirman masih itu orang tadi saya ke Bekasi aja ada yang bawa ke sana itu pisang guna. Pisang guna kenapa bukan? Ekspres kali ya dia mainnya. Ekspres kayaknya orang diikat di belakang. Iya. Yes. Gojek orang Gojek. Nah maksudnya apa enak, soalnya kan udah dingin ya. Ya nah, enak sih. Jadi ini ambil loh pagi-pagi baik semua ada ngasih sepeda itu masih apa? Ini kayak anti, lo dijemput di berapa kali ini? Ini lagi udah di langsung udah lagi. Promo dia setara ibu kasih depan lumayan ya kan okay. Tadi tuh ngantar masuk ke kulit pak ini masuk ada pasnya nggak ada dalam hati lu menang pegawai kantor doang pak kata lu terima kasih doang ya kan ini kan orang-orang biasa ada punya rasa daripada orang kantor itu hitungannya orang-orang kantor yang di bank yang di mana rumah sakit sama tapi gue sebelum umur loh, lo nggak bisa aja, gue ngantar gue sih, tapi pas sebelum umur belum pernah masuk ke rumah es, belum pernah masuk ke rumah kita, itu gue belum pernah. Kalau Pelni pernah, pak, pasti di tiang bendera tuh kalau Pelni tuh masuk dalam tapi ada tiang bendera kan, itu gue pernah. Bener-bener nih di, rumah es, kalau kita jauh. Kayaknya lagi kelecak tuyulnya aja. Ada karunya bang, jadi cok
Thank you.
dari sini satu sampai sini gua hati. Paket panas kulit satu. Pedas. Just...
Kalau mau otomatis, gue otomatisin sama lu. Iya, akhirnya kita juga kan. Tadi kan tidak ada apa-apa. Nanti ya buat informasi tetap anjing. Iya, ada. Tanggal lu bagus juga, Bunda. Habis nobel kemudian. Kau kota gratis, pemelan gratis, sama emas gratis. Makanya, dapat shopping sekarang. Dapatkan kaum kota 20 ribu. Emang ini perlu dapat ribuannya. Gratis, voucher emas. Download shopping sekarang. Dapatkan hadiahnya. Gak jauh. Cacol, bang, cacol. Boleh. Kopi hitam. Satu diaduk, satu enggak. Kalau dipantengin nggak bunyi.
Makasih ya. Ini yang gak diaduk yang ini. Mana mana? Ini yang gak diaduk yang ini. Itu yang diaduk. Ini diaduk. Juga. Iya. Bang Edi sini ya. Oke, makasih Bang. Dari setengah satu ikan. Ah, dari setengah satu. Masuk. Iya. Waduh. Ada. Memang para orang kemarin dah aja saya baru ngerasain 3 hari sama sekali enggak dikasih. Hmm, 3 hari. Iya, di berapa? Sampai habis dipotong 5. 3 hari kosong di teleponin mulu, tadi narik sampai baru ketan. Habis narik sampai sampai sekarang enggak dikasih lagi, saya nyalain food. Tapi hari ini mau gacor ya? Enggak, dinyalain putusnya doang, enggak bunyi. Masa mesti narik kambing? Dari tadi muter-muter, yeah. Di bawah juga tetap aja enggak dikasih. Perpom masih saat. Tunggunya saya masih lambung. Tarno sama dia tanggalan buana ya enak akunya akunya gede-gede gojek aja bisa dapat 200 tapi itu kan biasanya gede-gede saya agak heran Shopee Express maksudnya ya 10 ribu
mereka itu kan? Orang 3 hari nggak ada saldonya langsung dipotong. 15 15 kali 3 kali itu emang 15? 15 kelawat sih deket ini dua abis lama sih. Waktu saya pada makan 10.000 promo, ibaratnya dia beli 10.000 dong lagi. Gojek malah ikut-ikutan banting harga sama 8.000. Iya gojek 8.000. Apanya? Buat dapat ke customer apa kita yang dapat? Enggak, bayaran kita ongkirnya. Originalnya 8.000, tadinya kan 9.600. Iya, jangan-jangan tuh lama-lama Grab gitu kali. Tuh, kalau Grab itu kayaknya enggak lah. Biasanya ngikutin. Ngikutin Gojek.